ingat nak pergi ke 3C Garage, 3C Garage dekat Batu Cave. Kena pergi sana tengok apa apa benda yang boleh dibuat, servis ke apa tu kan. Dah motor ni dah kena servis lah, balik Kelantan tu hari. Aku set dia punya meter dia dah 800, saya pergi balik 1000 lah. 400 pergi, 400 balik, 800 mungkin dekat bandar tu aku pusing-pusing apa semua tu dalam 200 kilo, 1000 lah. 1000 mungkin dah boleh tukar kot. Tengoklah minyak hitam ni, depend lah pada orang rasa ada duit banyak seminggu sekali boleh tukar. Kan? Kalau orang tak ada duit sebulan sekali, bukan tak ada duit lah, tak berapa nak apa berminat dengan motor dia orang pakai lah dulu sampai 3-4 bulan tu nak tukar. Itu lagi bagus kan, tukang hitam seminggu sekali. Baru lagi ke bulan makan Maggi, habis dekat motor je sekali tukar minyak hitam RM40, RM50. Kena yang mahal lagi RM100 lebih buat dia. Aku pakai yang biasa-biasa je, RM18, RM28. Janji motor ada minyak. Kalau menjaga motor pakai minyak elok sikit. Bengkel member aku ni, Di garage ni, dia tak ada simpan barang-barang VSDI ni. Tapi aku dah telefon dia tadi, tengah hari tadi aku cakap dia suruh beli barang lah, benda yang selalu orang apa nak tukar, macam sprocket, rantai, apa lagi, coolant, mana-mana boleh pakai coolant. Ni berikut bypass rasa FC boleh baca bypass yang hitam, LC ke Waisuku ke Waisuki ke boleh masuk untuk sama. Tapi pada yang tak tahulah, barang yang selalu yang apa jarang rosak, macam bawah tempat tukar minyak hitam tu, yang warna silver tu yang dekat bawah engine tu, kalau lah patah ke apa semua kan, korang boleh beli yang EF5 punya, pakai yang EF5 punya dengam boleh masuk, tak payah nak cari yang original VF3i, tak payah pakai yang EFI tadi. Boleh. Benda sama je. Dia punya trip pun sama, tutup dia pun sama. Dia berhadapan Batu Cave. Batu Cave. Ini kawasan kilang pun ni, industri park. Kedai dia berhampiran dengan Kawasaki. Ada lagi lah Kawasaki tu, balai polis, SS corner depan sikit, depan sikit, sebelah Kawasaki, sebelah Kawasaki, depan lagi, tak ingat, aku tak ingat.
Ano? Ah, ini. Ah, ini kedai. Inilah kedai. Banyak tu. Waduh. Masalah je kena ada 4K baru boleh naik 1.9 ni. Minimum 1.500. Cukup kena 1.500 juga. Ha, 1.500 kena juga. Kalau nak orang kena 4K lah, ada lebih lagi. Kalau 4K. Dulu masa main LC dulu ada RM400 je. Dah 1.6 1.7. Bila motor dia naik. Ha. Lagi mahal jadi dia. Minyak. Ah, ini motor jahat ni. Motor jahat ni. Tengok exhaust pun dah. Chamber. Memang elok lah kan. Ui, baru 1000 dah hitam legam. Ha? Okey lagi ya? Tu rasa macam dah hitam sangat tu. Baru 1000. Aku pakai minyak. Sprinter Petronas. Ini motor nak terbang. Gear sensor. Ah, gear sensor. Three switch. LC ke Y suku? LC 4 speed. LC 4 speed.